Oke, gila banget! Ini anggota dari GM <laughs> hanya menggunakan self-care, guys, dan juga offering-nya itu hanya offering XP dan item yang mereka bawa adalah empat peta, guys. Oh my god, ini bener-bener ke... Uh, ini ya, kebetulan banget ya, mereka bawa 4 peta dan musuhnya adalah trapper, guys. Oh my god, ini dari pihak ICI menggunakan trapper, guys, ya si muda ya, dan dia langsung aja pasang-pasang guys, di sini, guys. Kita nggak tahu dia di sini, edge-on-nya apa ya kan, tapi dia di sini kelihatan. Uh, uh, mengambil trap-trap yang ada di sekitar sini guys, mungkin dia nggak bawa yang namanya stitchback gitu. Padahal trapper kalau ditambah stitch stitchback itu bakal op banget guys. Cuman ini nggak tahu, kayaknya dia bawa on merah semua atau gimana nggak tahu. Kita lihat aja guys. Oke dia langsung ketemu si airu, tapi si airu langsung kabur ke sana guys. Dan si muda masih muter-muter guys, si muda guys, masih dia masih setup trap. Oke bener jangan di tempat yang mamprang Uh diambil lagi anjir dipasang di depan situ. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadinya dia lebih uh, lebih milih masang di trap di tempat yang mamprang, guys ya. Kita lihat ini bener-bener unexpected sih JMB lagi-lagi, guys, lagi-lagi hanya menggunakan satu perks anjir. Dan perksnya itu self care, cok. <laughs> perksnya itu self care, cok. Oh my god. Dan di sini muda. Oh iya, yeah. Mbak S on merah ternyata, guys. Bloody coil anjir. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. ya. Dia bawa bloody coil. Terus kita lihat guys, ada beberapa trap yang kebuka nggak? Kalau ada beberapa trap yang, oh iya itu kebuka tadi trapnya guys. Nah di sini kita lihat si TRBL, si Airu, ini si muda masih masih masang-masang trap di sini guys. Survivor lain masih berusaha untuk race rush gen. TRBL udah turun, tapi apakah kelihatan? Langsung ketemu dong, langsung ketemu. Instingnya sangat kuat sekali guys, si muda guys. Langsung ketemu cok, di TRBL cok. Oke itu dibersihkan ya kan hexnya, hex skill, hex nya, -nya. Gue gak tahu itu kayaknya ruin atau apa dah. Oke satu generator udah langsung kelar aja guys ya kan. Selagi si muda pasang-pasang trap ya kan. Terus habis itu generatornya langsung kelar. Nah ini ini langsung kebuka guys, trapnya. Berarti dia juga bawa Iridescent stone gitu. Berarti ini full uh, edge on merah semua nih guys yang dibawa sama muda. Ini kita lihat si bambang. Apakah dia bisa bersembunyi dari seorang muda guys? Kita lihat. Uh, berhasil loh. Berhasil loh. Ya, yes, scratch muncul Bambang. Oke, okay, di 360, 360 yang sangat rapi dari seorang Bambang, guys. Apa kena? Oke, okay, akhirnya kena si Bambang dan Bambang langsung. Wah! Kenapa kamu diem Bambang? <laughs> si Bambang diem cok. Oke, okay, si muda kayaknya naik. Wah, kena nih. Pasti kena nih kayaknya nih. Di 360? Oh tidak, tidak 360 karena Bambang langsung saja tumbang guys. TRBL udah diselamatkan, oke. Okay. TRBL diselamatkan ya kan. Di sini Airu dan DRBL masih wounded ya, mungkin mereka akan bertemu oh, si Airu. Kayaknya enggak. kayaknya misa kayak si Airu guys. Kayaknya misa, 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 misa. Oke, 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 oke. Langsung saja kita lanjut ke muda ya, kan muda akan mencari mangsa yang baru guys. Disi... Dan di sini kelihatannya survivornya akan ngeras sendiri sendiri guys. Mereka nggak bakal bareng-bareng, mereka akan ngeras sendiri sendiri. Oke, di sini kita lihat muda akan mengecek generator yang di tengah. Mungkin dia ingin trident ya di sini. Oke, langsung di, langsung ditendang saja oleh si muda. Kita lihat si Airu deh. Si TRBL masih ngeheal dan langsung kelar aja guys itu guys. Oh my god, si Uin 7 Seven udah ngelarin generator guys habis ini guys. Kita lihat guys. Oke, kelar. Tinggal dua generator ya kan. Dan survivornya masih dua orang yang uh, kena first hook anjir. Ini cukup cukup mengkhawatirkan ya untuk pihak killernya guys. Karena walaupun JMB di sini uh, apa namanya hanya membawa satu, perks, tapi mereka masih tetap uh, berpacu sama objektifnya, guys. Mereka akan tetap ngerasjen gitu. Oke, okay, si UNL7 tidak akan menyelamatkannya. Oke, okay, si muda pasang trap di situ, guys. Kita lihat drop pallet. Oke, okay, nice, di drop palletnya. Oke, okay, udah diselamatin si UNL7, kayaknya udah kelihatan tadi ya. Trapernya masang trap di situ, jadinya dia nggak lewat situ, guys. Oke langsung kabur saja si unl 7 Kita lihat apakah dia bisa ngebody block seorang Bambang guys Bambang di sini jangan sampai kenok lagi ya Karena bakal nambahin poin dari si muda 360 kah? Oke 360 nya tapi telat guys 360 nya telat Tapi di sini muda langsung berganti uh, target guys Dia kayaknya langsung nyari Bambang lagi Tapi Bambang ada di lantai 2 Dan TRBL juga ada di lantai 2 Semuanya wanted guys Jadinya dia ketemu siapa aja bakal tetap menguntungkan guys kita TRBL jatuh Aduh TRBL Oh bisa TRBL bisa masuk ke dalam buildingnya guys Gila hoki banget cok Dia gak bawa balance landing cok <laughs> Gila Oh akhirnya TRBL kena Nah inilah guys Keuntungan pasang trap di tempat yang gak mamprang Kalau kalian pasang di tempat yang mamprang Pasti kesusahan Oke si Unisal 7 bakal uh, ini Ngebuka trapnya Dan kita lihat di sini TRBL TRBL, TRBL, TRBL akan, akan bisa TRBL looping di sekitar sini guys Oke fake 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 TRBL akan lari saja ya kan kalau TRBL lari ke dalam killer sec dia akan uh, dalam keadaan bahaya guys soalnya di killer sec ini juga ada oh enggak enggak dia langsung ke kanan dia langsung ke kanan ya kena lagi TRBL ini permainan yang sangat gokil ya dari para survivor dan juga killernya ya kan di sini muda tetap ingat gitu oh ini... aduh dia si Airu kena trap lagi guys di atas <laughs> Ini si muda tetap ini ya berfokus sama trigensnya. Dia nggak peduli kalau ada generator generator yang jauh yang kelar gitu. Dia tetap berfokus sama trigensnya. Kita lihat di sini bambang oh kan. Tetap dia berfokus sama gensnya tuh kan. Dia di sini tetap tetap. Soalnya di sini tanatofobia itu di ban ya guys ya. Sama sloppy bacer juga di band gitu. Tumben tumbenan gitu pop ghost whistle tidak di ban Kalau pop ghost whistle tidak di ban ya sudah pasti di pick sih kayaknya. Soalnya itu bener-bener gimana ya Perks yang OP sekali untuk uh, seorang killer guys kita lihat di sini Airu 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 kamu kedeteksi Airu jangan turun kalau kalau si Airu turun dia udah pasti fix meninggal sih soalnya jalan satu satunya keluar itu udah diblok oke nice, drop pallet di sini Airu masih dapat kesempatan untuk kabur ya dia tidak membawa balance landing jadinya speednya bakal kekurangi oke si muda kita lihat si muda apakah dia bisa mengenai seorang si Airu guys oke dia tidak tidak ini tidak fold Main game yang sangat bagus untuk Airu ya. Oke, akhirnya Muda terpaksa untuk ngevolt, guys. Tapi sebenarnya dia tidak membawa bambusel. Kenapa dia ngevolt? Gitu. Oke, main game yang sangat bagus dari Airu ya. Dia tetap memperhatikan redstand dari killer, guys. Oke. Aduh Muda kalau ini aku jadi kamu udah aku tinggal Muda, soalnya tinggal satu generator dan kamu dimain game oleh si Airu, guys. Ini sayang banget kalau kalau sampai satu generator yang udah di guard habis-habisan sama Muda itu lepas gitu aja. Dan kayaknya bakal lepas deh ini guys Si Airu bener-bener uh, Kayaknya membuat kesal si muda ya Dan muda tanpa disadari Udah <laughs> udah kehilangan ini guys uh, Apa namanya kemampuannya untuk regen gitu Semoga saja si muda masih bisa ya untuk regen ya Tuh ini generatornya progresnya udah sangat tinggi guys Tuh kan Generatornya progresnya udah sangat tinggi Ini sayang banget Harusnya tadi 30 second kalau nggak dapet Si muda ini bisa langsung uh, Ngelepas guys Ngelepas chase-nya gitu Oke, di sini juga. Ini kita lihat TRBL. TRBL di sini masih sembunyi, guys. Dia dalam keadaan sehat, jadinya dia, dia Oke, okay. exit guest-nya udah powered, guys. Ini adalah penentuan. Ini adalah penentuan, guys. Si UNL7 masih sehat walafiat dan langsung ketemu sama si muda, guys. Kita lihat, guys. Kita lihat apakah bisa si UNL7 memain game seorang muda, guys. Soalnya muda sendiri ini oke. Okay. Aduh, kamu ngapain si UNL7? Dia mau palet juga, guys. Habis <laughs> malah malah lemot anjir ngevoltnya nggak ada. Aduh, aduh, oke okay, sih. Oke, okay, si muda ternyata Oke, okay, mantep banget main game dari seorang muda, guys. Sangat rapi main gamenya. Dia meng... dia moonwalk, guys, tadi, guys, barusan, guys. Jadinya red nya itu nggak kelihatan sama si, si Winel 7. Oke, okay, kita lihat. TRBL di sini. Apakah dia akan menyelamatkan seorang ini guys Oh si Airu Si Airu kayaknya bakal nyelamatin si Si 7 Tapi langsung kedetek sama si muda guys Kita lihat kita lihat kita lihat Oke okay. Kita lihat Oke okay, diselamatkan guys Si Seven 7 diselamatkan ya kan Kita lihat apakah JMB bisa lab, uh, kabur 4 orang ya kan Oke okay, gate nya udah kebuka Gate nya udah kebuka Kita lihat apakah DRBL sini akan blok oleh seorang bambang guys Oke si Bambang akhirnya badi blok seorang TRBL guys dan di sini mudah kayaknya akan kehilangan dua survivor guys. Oh my god. Oh my god, GG TRBL, GG itu untuk Bambang ya kan. Kita lihat di sini Airu dan juga si UNL7. Mereka juga kabur gitu. Oh my god. Ini bener-bener... aduh. Ini kena... <laughs> Si Airu pamer skill moonwalk guys. Oke. Okay. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Tapi ini uh, kayaknya mereka bisa langsung kabur aja sih ya. Kita lihat muda langsung nyamperin. Udah langsung kabur aja soalnya tidak boleh tipek di uh, ini ya. Oke, okay, langsung kabur, langsung kabur, langsung kabur. Kabur. Oke, okay, nice. Kalau dia tipek tibek wah udah. Gak boleh tuh, guys. Oke, okay, GG untuk Ichi dan juga JMB, Muda dan juga Survivor. GG untuk kalian. Kita langsung lanjut aja ke match yang kedua, guys. Oke. Okay. Oke guys, di sini JMB menggunakan Mayer guys. Ya kan? I mean playernya yang main namanya Mayer dan dia menggunakan Freddy Krueger gitu. Kita lihat ya di sini ya, skill muda Trans -ichi, dan Vagabond guys. Apakah mereka bisa ngejuk-ngejuk -nge seorang Mayer gitu. Kita lihat ya. Ini gua nggak sabar sih lihat penampilannya Vicky bakal sengaka apa anjir. Ini Vicky soalnya biasanya kalau dia yang main lucu, cok. Ini yang gua tunggu-tunggu guys, gameplay dari seorang Vicky. Oke, dia langsung uh, ini guys ya, mau membersihkan totem tapi kayaknya langsung ketemu sama si uh, Mayer ya. Kita lihat drop pallet oke okay, di drop pallet sebenarnya tidak perlu ya drop pallet di awal awal ya kan. Oke okay, 360 uh 360 yang sangat rapi dari seorang Vicky. Oh my god ini kayaknya Vicky kontrol kontrol movementnya itu sangat bagus guys ya. Sampai sampai dia itu bisa kayak diam gitu nunggu momen nah, kayak gini tuh tuh kan tuh bisa kayak gini. <laughs> Tuh, lihat guys, selalu Fani, cok. Oke, akhirnya si Vicky kena, si Vicky kena tibek tibek, cok. Vicky kamu jangan terlalu bermain dengan api, Vicky, karena ini sangat berbahaya, Vicky ya. Ini soalnya nasib timmu ini ada di match yang kedua ini anjir. Oke, Dead Heart digunakan oleh Vicky. Oke, Dead Hard sudah digunakan ya kan. Di sini kita lihat apakah Freddy dari seorang Mayer bisa ya kan mengkenok seorang Vicky guys kita lihat oke di sini belum di uh, belum di break ya paletnya ya itu uh, menjadikan advantage untuk Vicky guys kita lihat oke dan bisa kena cok memang jangkauan dari seorang uh, Freddy itu memang jauh sekali guys kalau kalian tahu itu memang jauh sekali hitboxnya itu mantep banget untuk seorang Freddy ini oke satu generator udah dikelarkan kayaknya yang larin uh, si muda guys di sini ada Vagabond kita lihat Vagabond apakah dia bak center oh dia nggak bak center guys Oke. Okay. Oke, okay, langsung di genras guys, ternyata guys. Ternyata perjuangan dari seorang Vicky itu tidak sia-sia ya. Selama Vicky di chase ya kan dua generator udah melayang guys. Vagabond kena sekali, oke. Okay. Vagabond udah masuk ke dalam Dream World guys di sini. Dan kita bisa lihat di sini ternyata si Freddy itu bawa sloppy Butcher guys. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Memang Freddy Sloppy Butcher itu memang udah kumbu sih, gokil banget. Oke, kita lihat apakah Vagabond bisa looping-looping di sekitar sini, guys. Kita lihat, kita lihat di sini ini sebenarnya tempat looping yang sangat beresiko, guys. Tuh kan, bener kan? Ini resikonya, cok. Ini resikonya. Soalnya nggak enak angle-nya dan juga buildingnya tuh kecil sekali, guys. Tile-nya tuh sangat pendek untuk looping-looping gitu. Begitu bloodlah uh, satu killernya ya kan, itu pasti udah bisa ngimbangin dari survivornya, guys. Itu memang sangat berbahaya. Oke. Dikelarin guys itu guys hexnya. Di sini yang di yang di band itu adalah tanatophobia dan pop goes to whistle gitu. Jadinya kita lihat saja guys, apakah bisa ini si Vicky ketemu lagi guys, si Vicky guys. Memang <laughs> Vicky ini memang anaknya tuh minta dikejar terus cok. Oke di sini. Oke generatornya lagi di, di rush sama trans dan generatornya langsung kelar tapi dia mendapatkan satu hit dari Freddy guys. Oke 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 oke. Dia di sini nggak peduli ya dengan hitnya yang penting generatornya bisa kelar dan itu menurutku adalah wise move. Kenapa? Dia bener guys. Mendingan dia take hit tapi generatornya kelar gitu. Soalnya kenapa? Kalau diulur-ulur generatornya bisa riki racing guys. Jadinya berbahaya sekali gitu. Oke kita lihat si Vicky, si Vicky, si Vicky ngapain Vicky? Oh my god si Vicky ngapain cok? Vicky ngapain, Woi Dead Hard? Oke, okay, Vicky bisa menggunakan Dead Hard-nya, guys. Tapi ngapain, cok, Vicky, cok? Memang minta dikejar dia. Oh my God, Vicky. Oke. Okay. <laughs> Vicky pocanya memang minta dikejar, guys. <laughs> Anjir, kakak banget, cok. Gila, gila. Oke, okay, si Vicky udah dalam uh, masa Dead Hook, guys, ya. Dia udah masuk ke dalam Dead Hook di sini kita lihat ya kan survivor-survivor lain di sini survivor yang lain masih uh, ini guys kayaknya masih healing guys oke di sini langsung saja ketemu oleh seorang vagabond guys oke dia dikejar guys vagabond guys wah kena nih kayaknya nih nah kena kan bener kan itulah freddy memiliki uh, map counter yang lumayan bagus ya guys dia bisa teleport-teleport gitu cuman di sini memang kemampuan itu uh, survivornya itu memang kuat sekali guys mereka bisa melakukan genre seperti itu oke di sini kayaknya dia pasang dream snare guys. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Untuk ngasih notifikasi gitu kalau ada orang yang lewat di situ. Sekalian ngelemotin. Oke okay, langsung ketemu saja dengan si trans ya kan. Tapi di sini gua nggak ngelihat kalau si Freddy ini bakal trigens guys. Oke okay, fake yang bagus sekali dari seorang trans guys. Itu fake yang barusan sangat rapi sekali. Tapi di sini adalah kekurangan dari si Freddy-nya ini dia tidak trigens guys. Dia terlalu fokus pada survivornya. Oh my god, tapi kita bisa lihat juga ya di sini ya. Oke. Okay. Dia di sini mengecek generator yang di sini dan sepertinya mudah ada generator yang di depan sini guys. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Aduh, generatornya udah mau kelar. Freddy kamu pasti bisa, Freddy. Freddy pasti kamu bisa. <laughs> oke, okay, bagus sekali ya dari seorang muda-muda berhasil menghindari <laughs> hit dari seorang Freddy, guys. Memang ini tidak bisa diragukan lagi, guys. Kekuatan dari survivor Ichi guys. Memang mereka kuat sekali survivornya anjir Gokil sih gokil Ini bener-bener game yang sangat seru guys Dan Dream Snare-nya dipasang di tempat Yang uh, Ini guys ya Agak melenceng guys ya Harusnya ditaruh di tempat yang bakal dilewatin aja Nah itu dia Dream Snare-nya yang di sana udah udah ke trigger guys Kayaknya si Mayer habis ini bakal teleport ke sana guys kayaknya Kalau si muda ini gak kena-kena Oke si muda masih berhasil untuk ngejuk-ngejuk uh, seorang Freddy ya kan Kita lihat guys Apakah Freddy dia? Oh kan, bener kan? Freddy nya tentu saja bakal dream projection ke sana. Sayang sekali, cok pas banget, woi. Sayang sekali di sini kita lihat Vicky, Vicky, Vicky. Oke, Vicky kena sekali, guys. Kita lihat apakah Vicky bisa ngejuk ngejuk di sini, guys. Oke, si Mayer bakal fokus ke generatornya, guys. Oke, 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 oke. Soalnya si Trans ini berusaha untuk ngeras gen gitu. Kita lihat apakah si Trans ini bisa kena, guys. Si Trust ini gue liat-liat Loopingnya jago juga cok Loopingnya jago juga dia guys Memang gokil sih ya Survivornya dari seorang Ichi guys Dari tim Ichi maksud aku Bukan seorang Dari tim Ichi guys Memang gokil-gokil sih Oke Dream Snare nya disitu ya Ada Dream Snare disitu Tapi kita lihat apakah Trans akan melewati situ guys Tentu saja tidak Kita lihat Mayer kayaknya langsung berganti ke Oke Dream Projection ke sini, guys Oke 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 oke, oke. Ini mengkhawatirkan sekali guys ya Soalnya generatornya itu progresnya udah banyak Oh t-back dari seorang Vicky guys <laughs> Dia memang anaknya minta dikejar banget cok Memang minta dikejar banget Apa? <laughs> 360 nya tuh lucu banget cok Vicky cok Sumpah Gue ngeliatin Vicky main itu banyak Pengen ngakak cok sumpah Lucu cok Taktiknya itu ada-ada aja gitu loh Oke okay. Si Vicky berhasil untuk uh, nge si Mayer, guys ya. Kita lihat apakah si Mayer akan tetap mengejar si Vicky atau dia akan fokus ke generatornya, guys. Generator yang di ujung sana kayaknya bakal di apa? Di rush gen ya, oleh anggota. Oh, oke, okay. Exit Gate Power, Exit Gate Power, guys. Oh my God, ini pertandingan sangat intens sekali ya. Aduh, Vicky, akhirnya kamu kena Vicky. Lah, oke, okay. kayaknya si ini, kayaknya si ini bawa Blood Warden, guys ya. Jadinya dia nggak bakal langsung hook si Vicky ya, dia bakal ngebiarin Vicky di situ ya kan. Sampai nunggu apa namanya uh, exit case nya kebuka gitu, baru si Vicky di hook gitu. Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Dia menggunakan Blood Warden gitu, tapi Blood Warden kenapa dia tidak bawa Noed guys ya? Apakah dia bawa Noed tapi tadi udah di ini ya, udah dibersihkan ya? Tapi tapi kan Noed aktifnya di akhir cok. Sayang banget boy. Ya harusnya Blood Warden tambah no ed, Waduh mantep banget Nah ini pasti langsung Kalau Vicky kena nih aman nih Si Mayer nih Vicky kena di hook Blood Warden aktif nih Kita lihat Kita lihat Kita lihat Kita lihat Vicky Oke si Vicky gagal dead heart guys Ya nabrak batu guys Sayang banget dari seorang Vicky Oh my god ini langsung dihook kalau survivor lainnya tidak kabur mereka bakal terperangkap. Oke, si Vagabond kayaknya udah tahu ya taktik dari seorang Mayer dia langsung kabur aja ya kan supaya tidak menambah poin gitu soalnya vagabond juga udah di dead hook nah ini si muda dan juga si trans ini belum di hook sama sekali ah, akhirnya si trans kena oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. ini mereka nggak bisa kabur karena ya kan karena blood warden aktif guys aduh si mayer si mayer dia tolah toleh anjir anjir jawa timur banget cok gua cok tolah toleh anjir Oke, okay, kita di ini si Trans si Hang ya kan. Oke, kayaknya si si Mayer ini kayaknya emosi banget gitu guys di match kali ini guys tuh, ya kan? Ayo tidak boleh camping ya, tidak boleh camping Mayer. Oh tapi dia kayaknya merasakan si muda akan hadir. Oke si muda hadir guys, akhirnya guys si muda. Ini kalau si muda bisa apa namanya bisa ngebebasin si trans terus dia kenok itu nggak masalah sih masih cenglim menurut gua. Karena bisa aja dia bak deliverance atau apa kan? Soalnya makanya dia bisa seberani ini tuh kan? Dia makanya seberani itu cok. Makanya dia berusaha berani itu. Ini feeling gue sih deliverance, cok. Sumpah. Ayo eh, trans. Ini blood Warden-nya masih aktif kayaknya jir. Si trans kayaknya nggak bisa kabur guys. Kayaknya blood Warden-nya masih aktif. Nah ini si trans ketemu lagi. Kita lihat apakah trans bisa tuh kan bener kan deliverance, cok. Makanya si. Aduh sayang banget. Makanya si muda berani banget dan jir sumpah kayak gitu move nya. Sayang banget cok si trans. Oh my god. Oke kita lihat. Apakah transisi ini bisa deliverance guys? Tapi deliverance kan harus setelah ini guys, unhook guys. Oke, di sini apakah bisa berhasil guys si Muda guys? Kita lihat saja guys. Ini soalnya benar-benar berbahaya. Kalau dia gak kabur, akhirnya si si Muda bisa kabur ke siap Blood warden aktifnya udah non aktif guys. Oke, 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 oke. Hah, ini benar-benar match yang sangat sangat-sangat intens sekali ya. Gua bakalan naruh skor uh, totalnya di Akhir video ini guys ya. Ini soalnya gue record gitu. Oke. Okay, mantap. GG-GG untuk survivor dan juga killernya guys.